Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi darraini amin. Wa'alam dan ketahui olehmu annahu bahwasannya kasiran banyak ma yukhtamu bisu'i sesuatu yang diakhiri dengan keburukan. Jadi matinya su'ul khotimah. Lillazina yatahawanuna bisolatil mafrudati. Bagi orang-orang yang meremehkan dengan sholat fardu, menggampang-gampangi, meremehkan sholat fardu, entar sholat zuhur mau asar, sholat asar mau maghrib, sholat maghrib mau isya, sholat isya lama banget waktunya, iya, sholat subuh udah mau ini. Kecuali kita ketiduran lain lagi dah. Sengaja entar-entaran. Silama. Apa ada yang begini? Ada. Saya pernah ketemu orang yang begini. Ya Allah. Yang begini rizkinya seret. Macet. Belet. Apa lagi? Susah. Jadi jangan begitu. Jangan begitu. Jangan digampang-gampangin. Wazakatu ya, wazakati. Wazakatil wajibati dan zakat yang wajib digampang-gampangin. Wallazina yatatabbauna auratil muslimina. Dan orang-orang yang mengikuti, maksudnya apa? Ya, diomongin, diselidikin gitu ya, aurat-aurat ke orang-orang muslim, diselidikin, mengikuti, diselidikin tuh aurat-aurat orang muslimin. Jangan diomongin, enggak ada manfaatnya. Wallazina yankusuna mikyala wal mizana, dan orang-orang yang yunkisunal mikyala wal mizana, mengurangkan timbangan dan takaran dan timbangan, ya. Jangan, ini tukang dagang ya, tukang dagang. Kok kita sih enggak dagang ya. Kalau kita dagang tuh ujiannya tuh luar biasa tuh. Ya. Ya. Dagang apa umpama? Ketimun dibungkus. Yang cakep di luar, yang jelek di dalam. Dagang kurma yang cakep dibungkus, yang cakep di luar, yang jelek di dalam. Itu ujiannya di situ tuh. Ya Allah, jangan begitu. Itu penipuan. Kalau mau yang jelek terus jelek, yang cakep turun cakep gitu. Makanya orang dagang pahalanya besar. Kalau jujur. Tapi kalau pembohong ada dosa mulu. Makanya bikin ya, sejelek-jelek tempat tinggal di dekat pasar. Sebagus-bagus rumah di dekat masjid. Kenapa begitu? Umumnya orang dagang kebanyakan bohong, tapi enggak semua. Belum dapat Pak untungnya, padahal udah banyak banget.
belum dapat katanya. Ya. Wallazina yakhda'unal muslimina, dan orang-orang yang menipu kaum muslimin, wa yaghussuna dan yang mencurangi kaum muslimin, wa yalbisuna alaihim, dan mereka menjadikan samar atas mereka, fi umuriddin wa dunya, dalam urusan agama dan dunia, curangin juga remeng-remeng. Wallazina yukazibuna awliya Allah, dan orang-orang yang mendustakan wali-wali Allah. Ya. Di zaman sekarang nih banyak orang nih begini. Na'udzubillah, jangan sampai nah. Mendustakan wali-wali Allah. Jangan sampai. Wa yunkiruna 'alaihim bighairi aqin, dan mereka mengingkari atas mereka dengan tanpa hak. Wallazina yad'una ahwalal awliya'i, dan mereka mengaku, dan orang-orang yang mengaku keadaan-keadaan wali, ngaku-ngaku wali. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jangan mengaku-ngaku ya hal-hal wali. Jadi mengaku hal-hal wali. Jadi dia ngaku punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Ya. Jadi ngaku bisa ini, bisa itu. Kalau ngaku wali memang ada dua pendapat ulama, ada yang bolehin, ada yang enggakin. Dia ngaku punya hal, punya sifat khariqul adat, dia bisa begini, bisa begitu. Padahal kagak bisa gitu, kecuali memang bisa, dia bisa, dia punya. Ada dua pendapat di situ ulama. Memang dia ada gitu, dia punya, dia bisa, boleh ngaku, boleh enggak. Itu ada kitabnya, itu keterangannya. Tapi ini enggak tahu, dia enggak bisa, dia enggak tahu, dia ngaku-ngaku, padahal enggak bisa. Ya, ini haram hukumnya. Zaman ya. Sekarang udah berani-berani. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wa maqamatihim, dan makom-makom mereka, min ghairi sidqin, dari tanpa benar. Nah, tak. Jadi kalau benar bisa boleh. Ya, kalau benar boleh. Dia kalau telapak kakinya, bekasan telapak kakinya biru. Umumnya orang apaan? Coklat. Kotor ya. Biasa ini. Kalau dia biru. Nih. Kembali. Itu namanya khariqul adat. Itu namanya khariqul adat. Ketawanya di mana? Lihat sejadahnya putih. Nah, dia injek itu warnanya biru. Bukannya kotor. Kemudian orangnya bisa di mana-mana. Orangnya di sini tapi di sana ada, di sini ada, di sini ada. Kalau dia enggak bisa mengadakan, dia enggak pakai ilmu apa-apa, enggak. Emang Allah kasih. Bukan pakai ilmu apa. Enggak. Emang hasil daripada ibadah, Allah kasih hadiah kepadanya. Sembahyang Jumat bisa di mana-mana. Di sono ada, di sono ada, di sono ada. Ada orang beritain. Ya, ada orang beritain sembahyang di sono. Kan unik tuh kan. Bukan satu tempat.
ketemu. Bukan hanya ngelihat dari jauh, tapi ketemu sama orang. Salaman. Musofah. Padahal orangnya ada di luar. Itu ada orang kayak begitu, Pak. Nah, itu baru tuh yang itu. Benar. Orangnya ada di rumah sakit. Tapi orangnya di rumah sakit. Tapi orangnya di sini ada lagi markir. Itu beneran, Pak. Kalau Allah udah mau kasih orang kelebihan begitu, siapapun orangnya, jangan kita hina. Walaupun anak tukang siomay, anak tukang bakso, anak tukang cilok, anak tukang gado-gado, kalau emang Allah pengen angkat dia, kenapa tidak? Nah, itu kalau itu mah beneran enggak apa-apa. Tapi ada dua pendapat, walaupun beneran ada yang bolehin, ada yang enggakin. Ada pernah orang datang kepada saya ngaku-ngaku wali. Ada dua, perempuan laki. Waduh. Saya wali Pak Kiai katanya. Waduh, Pak. Ya, doa. Serem banget nih. Saya wali. Wali. Saya udah bisa baca kitab Pak Kiai. Jadi saya udah enggak perlu ngaji lagi. Waduh. Depan saya ada kitab Sarah Fathul Qorib. Ya. Hasyiah Baijuri. Oh iya. Ente baca. Ketika saya suruh baca, pucat semua mukanya. Pucat pasti. Pertama perempuan, mundar-mandir aja di rumah kayak orang ya, lagi satoat bahasanya gitu. Mundar-mandir rumah kayak orang gila. Kayak orang belaga-belaga wali gitu. Mampir ke rumah saya seperti itu, ngaku wali. Dari mulutnya ngomong saya wali. Saya udah bisa baca kitab. Nah, ini enggak boleh kayak begini. Ngaku-ngaku padahal tidak seperti apa yang dia akui. Ini salah ketemu orang ini. itu orang berbeda orang dan berbeda waktu. Anehnya kitabnya sama itu kitabnya. Di depan saya kebetulan kitabnya, saya kasih unjuk. Tapi ada juga saya ketemu Pak, orang istimewa. Luar biasa. Saya tidak berani menafikan itu. Dia ketemu Rasulullah saban waktu. Saban waktu itu. Dan saya lihat mukanya memang cakep sekali. Bersinar mukanya, walaupun enggak putih dia. Tapi mukanya luar biasa. Dia ketemu Rasulullah saban waktu. Mau pulang? Kirim salam sama saya. Pak Kiai, apa? Rasulullah kirim salam sama Pak Kiai. Masya Allah. Jadi saya tidak berani menafikan dan saya tidak berani mengiyakan. Saya serahin sama Allah aja. Saya tidak bisa menafikan karena saya lihat memang. Saya lihat tuh orang bagus sekali mukanya, kan kelihatan Pak. Orang yang benar-benar tuh kelihatan. Sering saya ketemu orang-orang yang model kayak begini, ada juga yang seperti ini juga. Ketemu Rasulullah, saya lagi khutbah, selesai saya khutbah dia paranin saya, dia peluk saya. Pak Kiai, apa? Rasulullah kirim salam sama Pak Kiai. Masya Allah. Allahu Akbar. Mohon maaf Pak Kiai. Dan saya lihat orang itu tidak main-main.
Nah, yang seperti ini tuh dia enggak ngaku-ngaku, dia cuma kasih tahu aja. Itu macam-macam orang yang begitu. Nah, yang seperti ini nih, memang dia benar, itu enggak masalah. Yang ngaku-ngaku ini yang jadi masalah. Yang tadi tuh ngaku-ngaku tadi tuh ngaku wali. Sampai dia ngaku saya wali Pak Kiai, jadi saya yang namanya ngaji udah enggak perlu ngaji lagi gitu. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Wa asbahu zalika, dan seumpama demikian minal umuri syani'ati, daripada perkara-perkara yang wa min ahwal fi ma yuqtahu 'ala sahibi wa Fatimah. Di antara paling takut apa yang ditakuti atas pelakunya adalah suqul Fatimah. Al bid'ah fitin, bid'ah dalam agama. Maka dari itu sehingga itu ikmal syakki billahi wa rasulihi wa yaumil akhir, menyembunyikan keraguan terhadap Allah dan Rasulnya dan hari akhir. Lagu-lagu Allah ada enggak ya? Rasul ada enggak ya? Hari akhir apa ada enggak ya? Nah, ini bisa syukur khatib. Yakin Allah ada, Rasul ada, yaumul akhir ada. Kenapa kita bisa seperti ini? Saking baiknya Allah, saking baiknya Allah, saking pemaafnya Allah. Jadi kita kadang main-main. Lihat, bapak sama ibu umumnya kita berani sama siapa? Sama emak, sama ibu. Kenapa? Saking baiknya ibu, berani kita lawan, berani kita bantah. Jangan. Justru orang yang seperti itu, orang tua kita, apalagi ibu, lebih daripada bapak. Semuanya sih kita wajib hormatin, wajib patuhin. Fal yahzharil muslimu min zalika ghayatul hazari, maka hendaklah berhati-hati seorang muslim daripada demikian, itu puncaknya kehati-hatian. Hati-hati. Wala hasima min amrillah illa man rahimallah. Dan tidak ada yang menjawab daripada perkara Allah kecuali orang yang Allah sayang. Jadi orang yang Allah sayang selalu dijaga. Allahumma rahmi rahimi, nas'aluka bi'ilmin wajhikal karimin. Ya Allah yang maha penyayang dan yang sayang, kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan nur wajah Engkau yang mulia, anta tawaffana muslimina, agar Engkau wafatkan kami dalam keadaan Islam. Wa antal kafana, wa antal akona bisalihina fi afiyatin ya rabbal alamin, agar Engkau hubungkan kami dengan orang-orang yang soleh dalam keadaan selamat ya rabbal alamin.